puji Tuhan buat pagi hari ini. Sejujurnya seperti banyak orang yang sering mengatakan kalau berdiri di tempat ini, kalau saya seperti orang yang sedang mau sidang skripsi. Ya, saudara, saya tahu bahwa banyak saudara sudah mendengar dan menerima yang luar biasa di tempat ini. Dan kadang-kadang kalau saya sedang menyiapkan atau sedang mau menyampaikan sesuatu, saya tahu dan banyak kalau dikatakan makanan, kita sudah sangat banyak menerima makanan yang luar biasa di tempat ini. Bahkan kalau kita mungkin mendapatkan sesuatu, kita sangat banyak mendapatkannya. Sekarang suatu buah masalah pada waktu kita sudah menerima apa yang kita lakukan. Nah, saudara yang kasih, saya terngiang-ngiang sebenarnya dengan sebuah apa yang menjadi pesan dari Panglima, dikatakan kita setiap bagian untuk buat lagu yang cepat menerima atau dengan kata lain mudah diingat. Nah, saya mungkin juga tidak khotbah dengan mungkin dengan judul yang panjang lebar, tetapi mungkin hanya judulnya akan mudah diingat gitu ya, paling tidak gitu ya saudara ya. Di situ dikatakan I receive, I believe, I declare. Saudara yang kasih, di sini dikatakan saya terima, saya percaya, saya deklarasikan. Saya adalah orang yang tipe pada waktu apa yang dikatakan oleh Panglima, saya memperhatikan dan respon cara menerima kita itu berpengaruh. Saudara, saya seringkali butuh untuk menerima yang apa yang beliau katakan supaya saya sepakat. Oleh sebab itu sebenarnya akan sangat mudah pada waktu kita dimanapun terima. Dan tapi masalahnya saat-saat ini banyak orang itu sulit untuk menerima. Atau cara untuk menerimanya itu sudah tidak lagi menerima dengan sukacita. Itu beda sekali. Saudara, pada waktu kita menerima hanya menerima sekedar, itu sulit untuk kita bisa mendapatkan yang seumpama yang maksudnya orang yang memberikannya pasti akan berespon dengan beda. Nah, saudara yang kasih, saya mulai coba merenungkan dengan kata I receive, maksudnya saya terima. Dan pada waktu saudara berkata saya terima, itu terima yang seperti apa? Di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-9 di sana dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saudara yang kasih, apa yang kamu terima? Hari-hari ini, jangan sampai kita dalam menerima apapun yang sebenarnya banyak sekali yang kita sudah terima dari Tuhan, kita hanya sekedar menerima. Tapi sebenarnya pada waktu kita menerima itu adalah perlu dengan sukacita. Kalau tidak dengan sukacita, itu tidak akan masuk ke sel-sel kita. Dan itu tidak akan juga membuat kita mendapatkan atau apa ya, kalau saya katakan pada waktu saudara kita semua pada waktu kita menerima apapun, kalau kita itu reaksinya beda, itu tidak akan bisa panjang dan itu tidak bisa membuat kita kuat. Bahkan kalau kita menerima dengan sukacita, walaupun mungkin hal yang kecil, itu akan membuat kita akan mudah percaya, akan mudah menjadi orang yang kuat, menjadi kuat khususnya. Karena pada waktu saudara akan terus menerima lebih dan lebih lagi, itu akan suka orang memberi dan Tuhan suka akan memberikan lebih dan lebih terus. Tapi kalau kita punya respon menerima itu tidak dengan senang hati, maka itu kita tidak akan bisa menerima lebih lagi. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang mengatakan seperti ini, ya banyak. Khususnya di dalam Amsal 27 ayat yang ke-1, banyak orang sudah ya susah menerima yang baru, ya banyak orang yang susah menerima yang baru. Saya kemarin diberkati dengan satu hal yang sikap yang dimana pada waktu kita tidak bisa menerima karena apa? Kita sudah sangat banyak menyimpan hal-hal yang sebenarnya bukan dari Tuhan atau mungkin hal-hal yang kita miliki dalam sebuah kehidupan kita. Contoh saja saat umumnya kita menerima
perintah gitu ya, dari panglima atau dari pemimpin atau dari siapapun gitu ya. Pada waktu kita menerima, saat-saat awal mungkin kita bersama-sama itu atau dengan hal-hal yang kita terima itu adalah hal yang baru, mungkin kita suka cita. Tapi ada orang itu susah sekali sekarang untuk menerima aja ya. Saya sendirilah ngecek diri saya kadang-kadang menerima sebuah tanggung jawab. Siap ya, siapnya saya ukur dengan dulu itu ada sebuah perbedaan. Pada waktu saya berkata siap, apakah saya langsung siap, itu saya memberikan sebuah arti dengan kata lain begini, siap itu mengerjakan bukan hanya perintah, tapi kalau siap itu mengerjakan apa yang kadang-kadang tidak dikatakan tetapi itu bagian dari yang harus kita kerjakan. Dikasih tahu satu, ngerti 10. Pada waktu berkata siap itu berarti dengan kata lain mengerjakan melebihi apa yang dikatakan dengan mulut. Dan itulah yang membuat saya seringkali hari-hari ini ngecek. Dan pada waktu saya ngecek diri saya, sebenarnya kenapa pada waktu saya hanya siap-siap saya mungkin melakukan 3 atau 2. Karena sebenarnya dalam hidup saya ada banyak mungkin hal-hal yang penuh. Makanya di situ dikatakan orang yang kenyang itu menginjak-injak madu. Ya, dan saudara yang kasih, ada banyak hal yang sebenarnya sudah sangat banyak diberikan di tempat ini. Tapi mungkin kita tidak menerimanya dengan seperti yang dengan kata lain dulu. Dan saat ini iya, cuma iya di pikiran. Tetapi iya kita terima sampai dalam, enggak. Kedalaman ini penting. Pada waktu kita nerima hanya iya. Saudara, saya tidak bisa menyempurnakan dengan kata pada waktu kita berkata siap, iya. Dan saudara menerima dengan sepenuh hati. Dan hatilah, dan Tuhan dan hati saudara yang tahu pada waktu saudara berkata seperti itu. Dan pada waktu saudara mulai tidak lagi bisa menerima, apa sih sebenarnya yang membuat kita tidak bisa menerima lagi yang baru? Karena ada seperti yang saya katakan, ada agenda-agenda yang ada di dalam hidup kita. Bahkan mungkin ada sampah-sampah atau ada hal yang penuh di hati kita. Jujur pada waktu saya di hari Sabtu dan saya ngajak dengan anak-anak youth dan juga dengan pada waktu kemarin saya mendengarkan satu khotbah dikatakan, kalau engkau enggak pernah mengatakan ambil Tuhan yang aku punya, kita ini punya banyak yang mungkin sampah-sampah kedagingan kita dan yang lain, itu enggak akan bisa menerima yang ilahi yang dari Tuhan. Saya suka dengan pertukaran ilahi pada waktu kita melakukan perjamuan kudus. Sebenarnya berapa kali kita melakukan perjamuan kudus, tetapi seringkali mungkin kita enggak pernah berkata, Tuhan, engkau menukarkan sebenarnya. Keletihanku, engkau tukar dengan kekuatan. Mungkin kecapeanku, kau tukar dengan yang namanya adalah kekuatan. Dan mungkin sedih kita ditukar dengan sukacita. Sudahkah kita sampai merenungkan seperti itu pada waktu kita melakukan perjamuan kudus? Seringkali kita tidak pernah menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan. Dan kita, sehingga kita tidak bisa menerima yang baru. Padahal yang baru itu lebih fresh dan yang baru itu membuat engkau akan mengalami hal-hal yang ajaib. Saudara yang kasih, makanya hari-hari ini pada waktu ada libur gitu ya. Pada saya digoda beberapa dan libur tanya, kemana kak gitu ya. Saya katakan beberapa saya ngomong, saya ke Sukabumi. Yes mantap, tapi gak jadi. Saudara ya, terus akhirnya saya mau kemana? Enggak jadi, saudara. Akhirnya kami ya udah diam dulu. Mau kemana ya? Akhirnya ujung-ujungnya cuma ke Cikarang, saudara ya. Nginep di. Tapi pada waktu saya di Cikarang sepi karena sepi dan saya ada di tempat penginapan yang karena sekaligus melihat tempat kuliahnya anak saya, gitu ya. Dan terus akhirnya pada waktu saya mulai tanya kepada Tuhan, maksudnya waktu karena ada sebuah PR dengan kata lain bahwa coba. Engkau mulai cari ketemu Tuhan dan mulai buatlah tidak banyak agenda-agenda. Saya bisa istirahat di rumah, tapi kalau di rumah itu masih melihat banyak yang ada cucian lah, mungkin ada yang lain. Tapi kalau di situ enggak melihat cucian, enggak melihat apa-apa karena ada ruangan yang lain gitu ya. Pas waktu di Cikarang satu malam, tapi sangat berarti sekali. Dan hari itu tiba-tiba pada waktu saya berdoa, enggak berdoa yang seperti doa perang atau doa mungkin mengerang, enggak. Tapi saya ambil semuanya Tuhan, hanya seperti itu.
saya tuh melihat, saudara saya jujur, Tuhan tiba-tiba melihat seperti saya diajak ke taman, hanya dikasih satu selendang. Dia mutar-mutar. Tuhan, saya itu orang yang gak bisa nari. Ya, saya gak bisa nari. Tapi kalau kau mutar-mutar bawa selendang, saya lihat Ica sama Randy tadi gitu ya. Kayak Tuhan tuh sedang seperti itu. Tapi hari itu saya cuma melihat, saudara, Tuhan nari. Tuhan, aku gak bisa nari ya. Terus akhirnya sudah terlalu tua, kamu tidak bisa menari gitu ya. Itu kata itu saja, itu dalam sekali artinya. Dan membuat akhirnya membuat hati saya, Tuhan, rasanya sepertinya untuk satu hari saja dengan engkau kadang-kadang pelit banget ya, rusak rasanya sudah punya banyak agenda. Dan pada waktu saya katakan, Tuhan, saya memiliki haus dan lapar akan engkau, karena akan bahaya pada waktu engkau menginginkan dan aku enggak mau, itu bahaya sekali. Dan pada waktu Tuhan mengatakan selendang, mengasihkan selendang, dan saya ya walaupun tapi di roh saya katakan seperti saya nari ya. Dan pada waktu saya ikuti nari, dan sepertinya mata itu beda pada waktu dia memandang dan dia katakan, ini yang sebenarnya aku mau untuk engkau ya, bisa melihat aku, dan sebenarnya aku tahu kok sebenarnya kecapeanmu atau apalah yang mungkin banyak pekerjaan apalah yang mungkin kadang juga enggak perlu ya, bisa sok sibuk gitu ya. Tapi hari itu pada waktunya satu kali mata yang itu saya ingat sekali, pada waktu saya hanya bisa, pada waktu saya punya gitar yang hanya nyanyinya kalau saya mau sedang apa happy ya, ya. Saudara, happy ya, ya itu meradiasi ke seluruh STT saya ya, waktu itu di mana di saya sekolah di Malang. Terus akhirnya pada waktu saya menyembah Yesus, Yesus yaitu seperti rusa rindu sungaimu, itu juga meradiasi sampai orang itu bisa satu kelas, satu maksudnya satu asrama itu berkata Yesus, Yesus gitu. Itu cuma kunci A, D, dan E gitu doang. Tapi saya ingat juga dengan kata Panglima, hadirat itu bukan masalah musik. Tapi bagaimana engkau ketemu dengan Tuhan dan pada waktu engkau nyembah, itu membuat hadirat Tuhan. Dan hari itu pada waktu saya diingatkan satu selendang saat itu. Tuhan, selendang ini untuk apa? Ya pada waktu saya enggak usah tanya, tapi pada waktu itu saya tahu untuk diajak nari. Tapi saya tiba-tiba pada waktu lihat selendang itu pada dan saya pegang. Saudara, saya benar sehingga seperti kayak ya makanya supranatural dikatakan, saya hanya selendang, I believe, I receive, ya saya katakan I receive, I believe, I declare, udah itu aja saya terima ya, saya percaya, saya deklarasikan. Nah, saudara yang kasih, dan inilah yang membuat saya tiba-tiba teringat, sebenarnya ini juga menjadi motonya STT yang dipasang sebenarnya seringkali, tapi tidak banyak yang mengerti kenapa dikatakan saya menerima. Pada waktu engkau menerima, menerima yang dari mana? Pada waktu engkau menerima pewahyuan, pada waktu engkau menerima hasil yang dari Tuhan, itu akan mempengaruhi dengan apa yang kamu terima hari-hari itu. Pada waktu kita menerimanya dengan berkata iya, itu akan berbicara banyak dalam dan buat saya ya panjang. Dan itulah yang penting, saudara, banyak sekali kita tidak menerima dengan sungguh-sungguh. Sekarang katakan, saya mau Tuhan cepat begitu saya katakan, yes saya terima. Saudara, saya ini mengalami banyak hal ya. Saya ini orang yang dulu tidak punya iman besar atau tidak punya iman yang cukuplah saya melayani dengan cinta, tapi ternyata dalam perjalanan itu kita melayani itu butuh yang namanya uang, butuh yang metroposan, butuh banyak hal lah gitu. Dan saya enggak ngerti hal itu harus bagaimana. Saya cukup mencangkukkan diri dan setiap rema atau perkataan apapun yang keluar dari mulut pemimpin kami dan saya katakan yes saya terima. Saudara, seperti saya dicangkokkan, dan pada waktu saya terima dan saya percaya tidak ragu. Saya itu pada waktu apapun yang dikatakan saya enggak ragu dan saya deklarasikan. Seperti bukankah ayat yang berkata ya, hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa suka menggemakan akan makan buahnya. Nah, saudara yang kasih, saya suka hal ini, pada waktu saudara menerima apapun hari-hari ini, jangan menerima dengan cara yang salah. Dan jangan sampai kita juga tidak bisa menerima. Karena apabila kita tidak bisa menerima, kita tidak lagi mendapatkan hal yang baru. Karena pada waktu saya ingat, ya,
kenapa kadang-kadang saat ini kalau dalam peperangan itu enggak hanya cuma mengajar yang namanya basic atau yang mengajar namanya hanya cukup dikatakan mungkin ya dikatakan zamannya tumen saya kata cukup di situ. Nah, saudara, sudah sekarang saudara itu sudah mulai perjanjian masuk sidang ilahi dan itu yang susah dimengerti banyak orang. Kalau kita tidak bisa menerima yang dari Tuhan, ini tidak akan menyatu dengan kita. Yang dikatakan semua yang kita terima, hanya sekedar menerima hasilnya akan beda. Tapi pada waktu saudara menerima, dikatakan. Dan saudara setiap kali menerima itu dengan cara seperti haus dan lapar. Maka ada ayat yang berkata, ditulis dikatakan Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya rasakan pada waktu Panglima datang ke gereja dikatakan saya itu kalau melihat STT kadang-kadangnya tidak ada haus dan laparnya, saya sedih saudara ya. Karena apa? Itu benar seorang hamba Tuhan atau siapapun yang menyampaikan kebenaran tidak ada haus dan lapar itu tidak rasa disedot. Ya. Dan kalau disedot itu biasanya seorang hamba Tuhan akan mengalirkan sesuatu yang lebih dan lebih lagi dari Tuhan. Karena begitu disampaikan, itu disedot dan Tuhan itu kasih yang lain dan ada pewahyan. Dan itu sebenarnya saudara, itu yang untung, itu baik saudara maupun. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dan seringkali Tuhan, saya selalu diperbarui pada waktu saya berbicara di depan banyak orang yang sedang haus dan lapar. Karena Tuhan sedang ingin memperbarui dan ingin memberikan yang lebih dan lebih lagi. Nah saudara yang kasih, miliki hari ini haus dan lapar akan Tuhan. Maka engkau akan menerima yang baru dan yang baru. Dan yang baru itu membuat engkau akan kuat. Dan yang baru itu akan membuat engkau dibawa kepada season yang baru. Karena kalau enggak, engkau menjadi orang yang mudah lemah, mudah letih, mudah putus asa. Karena apa? Karena kita masih tetap berpegang dengan masa atau sesuatu yang lama kita pegang terus. Saudara, setiap hari harus ada sebuah pertukaran. Karena ada banyak begitu agenda dan keperluan pribadi atau bahkan mungkin keadaan daging saya. Dalam Galatia 5, ya, daging itu ini dan itu Tuhan mungkin kekesalan, kemarahan, ambil deh. Ganti dengan semua itu yang dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan pasti yang ilahi. Dan tidak banyak orang punya waktu untuk berkata ambil. Dipegang aja. Marah dipegang terus. Kesel dipegang terus. Ya, terus akhirnya mungkin dendam dipegang terus. Bagaimana kita akan campur dengan yang dari Tuhan? Gak bisa. Sudah gak ada tempat. Tapi pada waktu ambil semua Tuhan. Dan Tuhan akan kasih yang baru. Nah saudara yang kasih, pagi ini saya terima. Dan saudara berkata, I receive. Aku menerima yang dari Tuhan. Ya, karena setiap pagi Tuhan memberikan penyediaannya buat kita. Dan yang kedua adalah di situ I believe, yaitu saya percaya. Dikatakan di dalam Amsal pasalnya yang ke-3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang kasih, ada banyak kita ini punya pengertian kebenaran diri sendiri. Dan juga punya yang namanya hal-hal yang kadang-kadang kita anggap benar. Tapi itu belum tentu kebenaran. Tapi pada waktu saudara percaya. Ya saudara percaya. Dan percaya itu membuat kita tidak ragu atau tidak bimbang. Di dalam Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia meminta dengan dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Saudara, pada waktu saudara percaya kepada siapapun, kepada saya suka dengan tokoh yang kita lihat Abraham. Abraham itu detik kepercaya kepada Tuhan. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak ragu. Saudara, saya ini melatih diri saya apapun yang diperintahkan dan apapun yang disampaikan pada waktu Panglima menyatakan sesuatu dan saya percaya. Enggak ragu apapun. Dan pada itu yang membuat saya seringkali membuat saya menjadi kuat. Banyak orang kadang-kadang gak trust. Saya diajarin Coach Irene dikatakan trust. Boleh kita kadang-kadang dalam hidup itu kadang-kadang mungkin gebrak. Ya. Atau kadang-kadang kita ini salah pendapat. Ya, Pak Luki juga pada waktu seringkali datang ke STT pada waktu ini. Trust itu dengan kata lain pada waktu kita ini pasti ada gesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ya, saudara adalah manusia. Pastilah ya. Dulu saya melihat Ibu Ruth itu
takut saudara ya. Dan melihat Ibu Rut itu ke simpangan aja, ini orang kayaknya enggak bisa, saya senyum dia lewat aja gitu ya. Tapi sekarang menjadi teman cinta ya. Nah saudara ya, saya hanya katakan, tapi besi menajamkan besi, saya enggak milih-milih. Banyak kita punya orang mungkin modelnya macam-macam. Tapi pada waktu siapapun yang bersentuhan dengan kita dan siapapun yang ada di sekeliling kita adalah kadang-kadang Tuhan taruh untuk ini. Untuk besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Even dengan mahasiswa, seringkali saudara ada yang mungkin menjengkelkan. Dan mungkin juga dengan tim kita ada yang menjengkelkan. Tapi pada waktu kita berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Dan kita percaya bahwa mereka juga punya sesuatu yang lebih. Mereka juga punya sesuatu yang mungkin adalah yang dia miliki. Ya saya tahu pada waktu mengerti untuk orang. Jangan engkau hanya untuk mau dimengerti, tetapi biarlah engkau belajar mengerti. Saudara, banyak hal kita itu hanya ingin dimengerti. Tapi kalau kita belajar mengerti, itu membuat percaya kepada siapapun. Kepada pada waktu kita mempercayakan tanggung jawab, kita mempercayakan tugas, mempercayakan mungkin adalah kerjasama. Pada waktu kita menjadi tim kerjasama, kalau kita tuh gak percaya, yang membuat pasti akan ada sebuah yang namanya perpecahan. Saudara, saya seringkali teringat, unity lebih penting daripada kita mungkin bisa one man show. Ya, ada banyak orang mau mengerjakan apapun sendiri. Tetapi pada waktu saya berkata, Tuhan, saya tahu kalau Tuhan panggil ada orang di sekeliling saya, mereka memiliki sesuatu yang pasti saya mungkin tidak bisa atau mungkin saya tidak memiliki itu. Tapi pada waktu saya bisa bersama, saya bisa melihat kelebihan bukan hanya kekurangan. Tapi banyak orang itu menilai kelemahannya, tidak menilai kelebihannya. Saudara, Tuhan suka unity karena unity itu membuat kita ya akhirnya membawa banyak orang kenal akan Tuhan dengan kelebihannya atau dengan caranya. Nah ini yang saya katakan, pada waktu saudara percaya jangan bimbang kepada apapun, pada waktu mungkin saudara sudah menerima dari Tuhan, detik saudara percaya maka itu jadi. Saya suka dengan anak saya dari kecil sampai sekarang, saudara pada waktu dia suka mendeklarkan, kita katakan meski suka mendeklarkan sesuatu, saya pada waktu dia minta sesuatu kepada saya, oh enggak ada di mama, enggak punya di dompet mama enggak ada uang, tolak dalam nama Yesus saudara ya, dia katakan pasti penuh gitu ya saudara. Dan kalau dia ngomongin apa aja yang lemah, tolak dalam nama Yesus, dia ngomongnya yang positif dan itu jadi saudara. Kadang-kadang saya juga enggak habis pikir sejujurnya untuk menguliahkan anak saya pada waktu di Malaysia. Masa liburan seperti, maksudnya saat-saat ini karena kami itu enggak ngambil barang-barangnya pada waktu dia pandemi, enggak kami bawa pulang, maka asramanya itu enggak sekarang bayar. Dan sebenarnya pada waktu saya pernah ngasih surat untuk minta diskon hanya pada waktu 1 tahun aja. Tapi beberapa itu enggak. Dan saudara, satu itu ya mungkin buat yang lain itu kecil, tapi buat saya hari itu gitu ya, 1 bulannya 3,5 belum yang lain, belum sekolahnya gini-gini. Terus akhirnya, aduh, mama enggak ada, tolak dalam nama Yesus saudara ya, dia katakan pasti ada. Dan hari itu seringkali ngasih tahu juga mepet gitu ya saudara, kalau ngasih minta uang itu kayak saya itu ATM gitu ya, kayak saya itu bank gitu ya. Dari hari itu ngasih, dan mama kalau enggak dikasih hari ini besok itu aku enggak bisa kuliah. Ya ampun, dalam hati saya memang saya ini ATM gitu ya, tapi karena dia selalu mengatakan ya pasti bisa, ya, pasti punya. Saudara, saya juga terkaget-kaget. Kadang-kadang ada berkat tiba-tiba, saya juga kaget, berkatnya kaget gitu ya. Jadi terima kasih Tuhan karena iman inilah, karena percaya inilah. Saya lihat Abraham pada waktu Tuhan minta kepada Ishak, maksudnya ke Abraham tentang Ishak, dia enggak ragu. Iya. Dan itulah saudara latihan kita ini. Pada waktu kita mungkin belum tahu, pada waktu kita tahu kebenaran bahwa itu buat saudara, masihkah kita pertimbangkan? Masihkah kita akan terus mempertanyakan? Masihkah kita akan terus berbantah-bantahan? Tapi pada waktu aku percaya, cuma cukup aku percaya, tapi dalam. Dan itu butuh yang namanya, banyak orang itu latah kalau bahasa Jawa. Tetapi sebenarnya banyak mari kita bukan menjadi orang yang latah, tapi percayanya itu
adalah dalam. Ya, tingkatan atau level iman kita atau percaya kita seperti Abraham itu teruji, saudara, dalam perjalanan hidup ini. Mungkin kita akan diperhadapkan, mungkin kita sudah mendengar lawatan-lawatan berulang kali. Tetapi pada waktu kita akan berkata lawatan, saudara, sekali lagi kita percaya, ya, bahwa Tuhan akan buat lawatan lebih dahsyat lagi. Yang terakhir adalah, I declare, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, pada waktu saudara mengatakan, saudara sudah melakukan, menerima yang dari Tuhan dan percaya, dan saudara deklarasikan. Untuk mendeklarasi, tapi banyak orang belum menerima dari Tuhan, belum percaya, hanya mengikut-ikutan mengatakan, ya saya percaya, saya klaim, diklaim. Saudara, itu beda. Tapi pada waktu engkau punya rema yang dari Tuhan, karena engkau menerima ini sebuah pewahyuan yang dari Tuhan, dan percayamu adalah percaya yang teruji, bahwa engkau orang yang percaya, sehingga apa yang engkau katakan dan engkau deklarasikan itu yang berdampak. Saya teringat sekali setiap kali, makanya saya punya kesaksian melalui anak saya, ya, dulu pada waktu anak saya satu gemuk satu kurus, ya, saya masuk pada waktu saya mandiin, saya ngomong kurus gemuk. Sekarang benar, saudara, ya, terjadi, sehingga setiap kali mama ngomong lagi, karena kamu sudah di atas 12 itu nggak bisa, gitu ya, sekarang bagianmu, gitu, saudara, ya. Karena sekarang kalau dulu itu gerasa itu gemuk gimbul gitu ya, sehingga kadang-kadang digendong juga berat, dan terus akhirnya wah ini kalau ini gimana nanti, ya. Sekarang yang namanya Gracia langsing. Sekarang setiap kali ngomong langsing gitu ya. Terus akhirnya satu gemuk gitu. Sekarang yang satu sulit mengalami kurus, saudara, sehingga saya diprotes, ya. Itu dampak dari hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan akhirnya anak saya menggemakan apapun, ya, dia menerima, loh, saudara, karena sudah dilatih. Dan makanya saya sering kali, ya, saudara mungkin berkata hari-hari ini, detik engkau sudah bersekutu dengan Tuhan, I receive, I believe, I declare, gitu ya. Itu saudara gemakan setiap saudara berkata, saya enggak tahu, mungkin saudara enggak ingat yang lain, tetapi ingat bahwa pada waktu saudara menerima, benar-benar menerima, dan saudara benar-benar percaya, dan hasilnya pada waktu saudara mendeklarkan, ya, buah roh, buah karakter, perkenanan Tuhan, dan berkat no limit. Ya, berkat no limit itu gak akan ada habisnya. Ada terus berkat yang mengalir dan mengalir terus dalam hidup saudara. Dan saya terakhir dengan satu kata yang berkata, saya suka nyanyian berkata yang berkata, mungkin saya gak pinter nyanyi, ya, I love you, ya, dan take over hidup kami, gitu ya. Saya gak tahu diberkatin itu mungkin yang lain bisa menyanyikan, tetapi pada waktu saudara berkata I love you kepada Tuhan, engkau itu menerima sesuatu yang dari Tuhan. Saya gak tahu pada waktu di liburan itu kau melihat wajahnya Tuhan, wajah yang seger, dan saya sendiri lihat mata yang berbeda. Mata itu mungkin kata-kata yang seringkali Panglima kasih ada dalam pujian itu, mata itu, gitu ya, melihatnya beda. Dan saudara yang kasih, makanya kata pujian dan mengatakan I love you, ya, take over atau ambil alih, karena ada sesuatu yang mungkin hari-hari itu kita penuh di sini gak bisa nerima. Ambil Tuhan, ambil itu, mungkin kekesalan, mungkin itu sampah-sampah apalah, ambil, ya, karena dia akan tuker dengan dia. Mari kita naikkan pujian itu, dan Miss Nancy akan lanjutkan. Mungkin saya dibantu ada yang bisa naikkan pujian itu, I love you, karena saya sedang cinta sama Tuhan, jatuh cinta banget, ya.